Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang menggelar geladi posko calon jemaah haji yang berposko di Asrama Haji Tanjung Pinang, seputaran Ramayana dan Masjid Agung Dompa. Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang menyelenggarakan geladi posko calon jemaah haji dengan lokasi posko di Asrama Haji Tanjung Pinang, seputaran Ramayana dan Masjid Agung Dompa. Kegiatan yang diikuti sekitar 215 orang calon jemaah haji Tanjung Pinang tersebut dilaksanakan satu hari berlangsung dengan aman dan terkendali. Satu Batam untuk wilayah asal Kota Tanjung Pinang tahun 1439 Hijriah secara resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan Allah akan dibuka. Dengan adanya geladi posko calon jemaah haji ini, di lokasi bisa lebih semakin baik ketika melaksanakan ibadah, bisa semakin baik dan menjadi haji yang mabrur. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, beberapa pihak ikut membantu, yaitu dari pemerintah provinsi dan pariwisata. Kemenag Kota Tanjung Pinang berusaha memberikan pelayanan haji yang terbaik agar kondisi para calon jemaah haji bisa lebih mantap dalam menjalankan ibadah. Kegiatan ini kita lakukan satu hari ya, satu hari. Dan alhamdulillah ini bisa terlaksana berkat bantuan berbagai pihak ya. Seperti dari pemerintah provinsi bantu 3 bus untuk kita gunakan. Kemudian dari kota bantu 2 bus, kemudian dari pariwisata bantu 1 bus, kemudian dari Bintan juga membantu ada 2 bus yang bisa kita pakai. Jadi untuk jemaah hari ini sejumlah 217 orang ini bisa kita lakukan dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak termasuk juga dari TV Kepri ya yang memberikan dukungan dalam bentuk siaran ya. Baik dalam sebelum manasik sampai kepada selesai manasik ini. Kita juga terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan ini, yang membuat kegiatan ini menjadi lebih baik. Kita ingin pelayanan jemaah semakin bagus, kita ingin pembinaan jemaah juga menjadi lebih mantap, dan kita ingin jemaah kita juga terlindungi, jadi selamat sampai ke tanah air kembali setelah berangkat nanti. Dan insya Allah keberangkatan jemaah ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 ya. 17 nanti sudah berangkat dari sini ya. Pagi jam 9 itu sudah diterima di embarkasi Batam ataupun di asrama haji Batam. Nah, dengan sampai ketika zakatnya juga tidak ditunaikan, justru bisa saja pelaksanaan haji juga ikut terhambat, ada pengaruh juga dalam segi pelaksanaannya, sehingga target haji mabrur itu juga nanti juga dikhawatirkan tidak tercapai. Maka insyaallah dengan kita sama-sama mengingatkan sehingga bisa pelaksanaan ibadah ini bisa berjalan dengan baik karena semua sama-sama saling menunjang, saling mendukung. Keberangkatan calon jemaah haji ini akan dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 2018 dari Tanjung Pinang menuju embarkasi Batam dan tanggal 18 Juli 2018 menuju ke Madinah. Tim liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan. Saja yang boleh. Boleh silakan. Rabbil firwarham ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar.